hidup itu terlalu misterius untuk dapat diramalkan secara tepat. Ya, realitas kehidupan telah mengajarkan kepada kita bahwa hidup harus senantiasa tersambung dengan kekuatan ilahiyah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berdoa, berzikir. Hari-hari kita harus diisi dengan itu. Kenapa? Yuk, karena itu tadi. Kita harus senantiasa tersambung dengan Gusti Allah. Dengan sholawatan, dengan bacaan. Bacaan apapun setelah zikir. Asmaul Husna boleh, apapun boleh. Yang pasti, batin kita, hati kita. Walaupun kita aktivitas kemana, aktivitas bagaimana, harus tersambung, senantiasa zikir, berzikir. Ya, demikian saudaraku. Matur nuwun. Sallallahu